Selamat datang kembali di konten Waspada TV. Saat ini kami sedang berada di Yayasan Karya Murni bersama teman kami, Mbak Surya Soeharto. Teman kami adalah seorang Kuradaksa, penyandang disabilitas Kuradaksa yang saat ini berhasil berwirausaha, membuka pekerjaan dan mandiri. Selamat datang, Bang Surya. Terima kasih sudah nah. bersedia untuk hadir di konten waspada tv apa kabar bang? alhamdulillah baik baik ya? baik jadi hmm. bang surya hmm. kami mau minta hmm. abang sharing sedikit nih mengenai uh, aktivitas abang uh, keseharian abang ya. apa saja yang abang lakukan hmm. dari awal hingga saat ini mungkin uh, awal, untuk awal abang uh, boleh sharing bang kita tadi di belakang udah cerita, abang, uh, kemarin empat tahun yang lalu ada, ada melakukan operasi amputasi, amputasi. kaki yeah. ya, kaki kiri ya, uh, gimana kisahnya, pak? Jadi sebelumnya, berarti ya. itu seperti abang juga, yeah. ada penyakit, itu namanya kaki ganja Ya, anjay, 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 kaki anjay, makin makin lama makin retor, membesar nih ya besar tapi sulit berjalan sulit beraktivitas <SILENGALAN> ini dokter mengfonis untuk diamputasi udah difonis setelah difonis amputasi surya tuh setahun betres nggak bisa ngapa-ngapain dengan keadaan kaki udah diamputasi bingung lah keadaan waktu itu nggak bisa ngapain-ngapain Tidur. itu awalnya uh, sekolah atau selesai sekolah? Uh, udah selesai sekolah udah selesai sekolah udah ya? selesai sekolah selesai operasi ya uh, udah selesai sekolah jadi setelah dia nggak nggak ada, ada kegiatan ya? yang bisa dilakukan ya itu oh, kegiatannya tidur gitu. aja di rumah jadi bangkitlah pengen bangkit lagi gitu kayak seperti orang normal keadaannya bisa beraktivitas lagi cari duit jadi sebelumnya abang maaf bapak ya ya, menderita kaki gajah itu sejak kapan uh, dari umur 16 tahun dari 16 tahun 16 tahun dari sekolah ya saya madu, mulai mulai mau mulai besar kakinya mulai membesar lah dari tahun ke tahun 4 tahun belakang ini Ivonis lah diamputasi sama dokter karena udah sampai menyerang ke saraf-saraf jantung katanya kalau om. enggak nih operasi bisa lari ke nyawa. tapi awal-awal abang uh, menderita penyakit itu itu abang saat uh, SMA ya pendidikan ya, SMA, SMA itu sampai selesai sempat sampai selesai. selesai. setelah itu baru proses uh, amputasi. ya proses amputasi. terus uh, setelah amputasi ya abang termotivasi ada ya, dia Terlihat. beraktivitas kembali. Ya. Terus Abang memutuskan untuk berwirausaha ya. Itu gimana ceritanya awalnya Bang? Nah, jadi awalnya Berwirausaha itu adalah uh, Apa ya namanya ya uh, Ketemu sama Namanya Yayasan Karya Murni Bekerja sama-sama NLR NLR Indonesia ya Untuk memperdayakan Untuk memberdayakan kita-kita yang Para disabilitas ini Disclaimer sedikit uh, Yayasan Karya Murni adalah sebuah Yayasan yang me mendidik, Didi. memberdayakan untuk teman-teman teman, uh, bisa penyandang disabilitas, ya. sedangkan NLR Indonesia sendiri NLR Indonesia ya, ya NLR Indonesia adalah uh, sebuah uh, yayasan juga, yayasan juga NLR. dari Jakarta ya, nah, dari yes. Jakarta dia awalnya bernaung di, di apa? Uh, di OYPMK untuk orang yang mengalami kusta oh awalnya itu awalnya itu jadi merapat merapat ke kenapa enggak ke, enggak ke yang lain gitu uh -huh. tuna rungu tuna daksa tuna netra jadi gimana ceritanya bang surya bisa ketemu nih, dengan ya, kedua yayasan ini uh, sebenarnya kita udah ada grup ya kan dari grup itu kita dikasih tahu teman dari teman itu ya ada grup uh, ini, grup grup Komunitas Daktal, komunitas, uh, orang-orang map yang kacar di situ, di situ, di situ kita ditawari, uh, ngikutin program ini bersama NLR oh, untuk berwirausaha. usaha. Di di ya? Nini, ya, nini, di NLR ya iya nini, NLR nini, 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 Kuliner, kuliner ya Alhamdulillah yeah. sampai sekarang masih Kenapa Jangan. memilih kuliner, Bang? Hmm, pengalaman pribadi termasuk skill saya juga nih di... hobi juga. Hobi juga ya. Sebelum apa? Maksudnya belajar belajar apa? Kalau orang tua memang dulu ah, enggak, suka. Enggak tahu juga. Masak ke orang di tua. Atau tidak. Gitu ya. Senang aja gitu. Ah, senang hobi masak. Gitu. Jadi kalau kalau masak itu hobinya masak apa? Favoritnya? Favoritnya kalau tangan yang masakan padang. Masakan padang gitu ya. Nah, dia mereka karena kan memang lidah lidah orang Indonesia itu lidahnya orang Padang juga enggak, oh, yes. enggak pokoknya orang Indonesia dari Sabang sampai Timur itu udah pernah merasakan masakan Padang lagi gitu. oh iya yeah. besar 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 di mana mana di mana mana ada rumah makan minar ya jadi banyak juga peluang untuk hmm, kita enggak. buka usaha di rumah makan Padang ini karena diterimalah di di selera masyarakat jadi akhirnya so. abang sekarang uh, buka usaha makanan di rumah ya. Iya di rumah. Jualan apa aja tuh bang? Uh, jualan yang kekinian lah tuh kayak mie level mie bakar, jajanan anak-anak. Mungkin barangkali mau dipromosikan di mana bang? <laughs> di rumah lah di ya rumah pasti ya. Nah, ya. Terus uh, cerita soal NLR Indonesia hmm. tadi kan dan Yayasan Karya Murni. Kan. Uh. Setelah dong bertemu dengan dengan kedua yayasan ini program apa mungkin apa yang program apa yang abang ikuti nah, sehingga mem jadi, memotivasi lah ya barangkali nah, ya jadi dari NLR dari yayasan karya murni itu mereka bikin program yaitu namanya kubik kubik ya kubik itu uh, singkatan dari uh, kumpulan usaha bisnis kumpulan usaha bisnis kelompok uh, ya? kelompok usaha Lompok. bisnis inklusif wah uh, usaha Bisnis kelompok usaha bisnis inklusif, inklusif, ya. apa itu bang? bertujuan untuk memberdayakan kita kita ini hmm, yang para hmm, disabilitas ramai yang ikut di kubik itu ah ramai ramai ah, ada 31 orang yang mengikuti kapan bang program itu abang masuk ke program itu udah berjalan dua tahun dua tahun ini nah, udah berjalan selama dua tahun ini jadi di situ uh, programnya seperti apa bang programnya seperti iya. kayak pelatihan mereka mengasih pelatihan pelatihan seperti Terus seluruh aja ya nggak hanya tuna saja ya tuna rung ya, tuna netra semua ya semua pokoknya. disabilitas pokoknya, termasuk OYPMK juga termasuk OYPMK ah, jadi mereka mengasih pelatihan itu tentang perencanaan keuangan Anru. bagaimana cara mengembangkan usaha hmm. oh itu bagaimana ya. cara mengelola keuangan oh itu di situ ya di situ mereka yang ngasih pelatihan. Artinya di situ uh, project untuk uh, pengembangan ini ya, kemandirian, kemandirian uh, berwirausaha gitu ya. Buat kita para difabel, supaya misalnya apa ya, lebih lebih mandiri lagi lah. Teredukasi lagi, ya. Ter 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 edukasi. Cerita soal uh, pengalaman Abang ya, edukasi ya. Di, eh, di di program publik tadi ya. ya program kelompok usaha bisnis inklusif tadi ya mm -hmm. saya penasaran juga ini bang di program Kubik itu ya kan ada beragam nih hmm. uh, ada yeah. Netra <laughs> oh ya PMK uh, untuk para mentor ya di sini mm. ya untuk para mentor sendiri mereka punya spesifikasi nggak ya, kira-kira yang sesuai dengan keadaan dengan kondisi para penyandang disabilitas kan beda-beda nih -beda, ya yeah. Mereka punya punya uh, jenis pekerjaan yang spesifik ya dalam dalam edukasi itu gitu. Biasanya Ayo. gimana sih? Pak? Biasanya gini kayak ni PMK kan mereka lebih ya ada bermacam macam Apa jangannya PMK? Orang, orang yang mengalami orang yang, yang pernah buka, mengalami orang yang pernah kusta. mengalami kusta. Ya. Iya. OI PMK. Oye PMK. Hmm. Nah, jadi ni OYPMK itu lebih ke apa ya? Mereka tuh jualan akan ternak, ada yang jualan hasil ikan laut, ada yang rapat pagi juga ada yang juga mereka kayak apa ya namanya itu uh, semacam ulat-ulat itu apa ya pak? jadi ulat itu dikembangbiakan okay. untuk makan ternak oh gitu jadi makanan dia itu sampah-sampah salpah yeah, iya yeah, yeah. uh, iya uh, iya apa namanya tuh lalat apa namanya iya 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 jadi bukan pakat apa? Ah, ya, manggot 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 eh, Manggot ya, Manggot manggot. Ah. kalau ya oh, berarti artinya udah udah ada spesifikasi ya yang ya. sesuai misalnya kayak tunarungu tunarungu uh, lebih kebanyakan anda kan mengikuti semua itu kan so, ya. termasuk maksudnya mengikuti ya. berjalannya program kalau tunarungu gimana kalau uh, tunarungu menjahit menjahit Diga, mereka tuh lebih menjahit terus, terus jualan bakso bakar juga ada makanan juga ada juga kuliner kalau untuk tunanetra ternak ternak lele di rumah ada yang jualan hasil eh, bikin kerupuk kerupuk nasi dari nasi dijemur terus mereka jual gitu ada kalau kayak masa satu apa gitu ya, ada, ada, juga ya ada juga latihan dikasih pelatihan, latihan juga, ya, ya? ada dikasih pelatihan itulah program dari NLR itu itu uh, termasuk juga untuk Marketing ya ya, mm -hmm. jadi gimana Ada caranya ya? Digital marketing diajarin juga Cara mengolah keuangan juga diajarin juga Mengelola keuangan mm -hmm. Terus dibantu juga untuk modal ya? Dibantu juga Luar biasa Supaya kita bisa mandiri Iya, iya, iya Jadi kalau teman-teman uh, dari Turun Daksa Beragam Beragam, itu bisa, bisa beragam ya bisa beragam. Kalau ya. Oke okay, Surya sendiri karena geraknya terbatas ya di rumah bikin masakan kayak cleaner kayak yang kekinian itu lah kayak mie level mie bakar termasuk surya juga di rumah jualan token pulsa hmm. bayar listrik bayar wifi dari program kubik yang abang ikuti yeah. apa yang paling paling uh. berkesan atau ilmu apa yang paling berarti oh. buat apa yang berdampak dengan yeah. dengan usaha abang sekarang ah digital marketing, digital itu, marketing. ya, itu ada yang melalui dari BMC training ya, nah uh, pelatihan, pelatihan ya, uh, pelatihan, pelatihan kita di hotel-hotel, hmm. ini di situ diajari tentang BMC. BMC, BMC itu uh, bisnis model kanvas, bisnis model kanvas, ya, yeah. gimana bang bisa cerita gitu loh, uh, uh, gimana ya, bisnis model kanvas itu uh, uh, awal, awal diajar, uh, apa ya? Awal di mana kita harus memulai usaha, usahanya, yaitu patokannya dari BMC. Itu, oh. BMC kan dia, diajarin kayak semacam menentukan segmen pasar. Jadi, hmm. menentukan segmen pasar tuh kita harus uh, uh, hmm. menentukan segmen pasar itu, kita harus uh, tentuin pembeli, hmm. pembeli, pembelinya, hmm. kita itu dari. Dari segi kelamin, laki-laki, perempuan, umurnya berapa, kisaran umurnya berapa, gitu. Jadi kita udah bisa nentuin segmen pasar kita. Hmm, menentuin hmm. produk kita yang harus kita jual itu. Dan secara digitalnya gimana? Ya, secara digitalnya itu kayak uh, kita bikin kayak uh, uh, WA bisnis. Sosial media ya? Sosial media, media. termasuk yes, so, Kayak... Facebook bisnis, gitu. mm, ya, 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 dan memasarkannya secara online, online ya. Jadi ya sekarang uh, syukurnya bang udah bisa mandiri ya. Berkat itu juga ya. Berkat itu. Ada mungkin pesan-pesan buat teman-teman kita yang lain penyandang disabilitas yang lain bang. Pak dari pengalaman abang ini. Buat teman disabilitas, teman-teman yang mengikuti program publik ini harus semangat, jangan pantang menyerah. Itu yang paling penting. Karena, uh, mungkin gini ya kali uh, hmm. harus rajin juga mencari informasi ya supaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti ya yeah. program-program seperti kubik ini ya. Pelatihan-pelatihan lagi. Uh, uh, Mana yang nggak uh, tahu uh, jadi tahu. Karena kita ngikutin pelatihan-pelatihan. Hmm. Ya karena kayak di hmm. Yayasan Karya Murni ini sendiri udah banyak kan uh, siswanya kan. Yang hmm. penyandang disabilitas. Buat litas. penyandang disabilitas harus semangat banget ya semangat jangan pantang menyerah jadi uh, mungkin dari pengalaman abang sehingga berhasil mandiri saat ini bolehlah abang kasih pesan-pesan penyemangat sedikit buat teman-teman penyandang disabilitas yang lain nih ya jadi buat teman-teman di Pabel yang lainnya yang mengikuti program kubik juga semangat ataupun yang belum kali ya ah ya buat yang lainnya juga hmm. yang teman-teman di Pabel lainnya juga semangat, hmm. antan menyerah, tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu bersaing sama dengan yang seluruh lain, orang lain. mampu uh, bersaing. Gimana, uh, gimana? Uh, para iya. pemerintah selama ini yang berdampak sama abang atau apa yang abang berharap belum ada tapi dilakukan. pesannya ya, Bang. Yang pesan yeah. buat pemerintah itu lebih uh, dikasih aksesibilitas terhadap kami itu lebih diperhatikan lagi. Selama ini banyak teman kami yang mengalami kesusahan seperti sarana dan prasarana sekolah yang tidak inklusif terus tidak aksesibilitas terhadap kami terhadap pelayanan publik tidak aksesibilitas terhadap kami publik ya itu penting saya pikir pelayanan publik sarana dan prasarana itu sangat penting ya yeah. khususnya untuk para teman-teman exactly. saudara-saudara di penyandang disabilitas ya karena yeah. Uh, ya sebenarnya ya kita memiliki hak yang sama dan kita punya kemampuan yang sama. Yeah. Yang Orang punya kekurangan yang sama, kelebihan juga. Tidak uh -huh. ya, ada perbedaan sebenarnya yeah. ya, Bang Surya ya. Untuk masyarakat umum gimana, Bang? Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ada, ada. Jangan ada lagi pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas, terhadap kita kita ini. Jangan ada lagi uh, pandangan negatif jangan ada lagi anggapan bahwasannya kaum disabilitas itu lemah kita mampu kok bersaing sama mereka iya yeah. ya. terbukti ya terbukti iya mm, iya mungkin apa Pak bisa sebagai penutup kali ya yeah. ya apa saja di ada pesan-pesan khusus yang belum di, yeah. di, di, di katakan buat NLR lah buat NLR yang yang di koordinator Mbak Kiki Terima kasih banyak, terima kasih banyak lagi, beribu-beribu terima kasih buat mbak, itu mbak Kiki dan NLR, buat Yayasan Karya Murni juga, kami Surya termasuk yang lainnya teman-teman disabilitas itu terima kasih banyak juga, sama Sister Desi, Sister Angel, Sister Mister Andre. Mister Andre ya, ini bukan. yang udah banyak lah hmm. bermanfaat bagi kita juga. Terus memberikan support ya. Wah, kalau buat hmm. tim supportnya Karai hmm. banyak membantu. Hmm. Itu koordinator. Apa yang nggak tahu kami tanyakan dia jadi lebih tahu. Heeh. Hmm. Hmm. yang mau kami bawa tanya sama dia tuh Karai. Karai itu ya. Ambil orangnya. Itu sebagai apa? Uh, tim su tim support ya. Eh uh, buat kanopi juga buat bang, bang michael juga ya baik iya. pun tim support juga tim lapangan juga. banyak yang terlibat, banyak ya banyak ya dalam terlibat nih dalam support ini ya. dalam program kumbik. dalam program kumbik ya jadi ya, sampai saat ini masih terus be masih 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 ya program kumbik ya masih no kumbik. masih ada pertemuan terus masih ada yes. tadi abang uh, bang bang sures kita anda juga mau acara hari ini per ya. pertemuan pertemuan uh, hari ini ada pertemuan seluruh apa peserta Kubik. Di sini, di sini Karya di Murni, ya, di Yayasan Karya Murni ini. Dalam ya. rangka apa? Kita kan ada closingan -in ini. Penutupan. Buat Masih bagian dari program Kubik ya? Iya, Berkumpul di Karya Murni. Ya, ada yang mau disampaikan juga. Hmm. Oh iya, kemarin program Kubik itu eh uh, di mana aja ya dilakukan ya? Itu belum belum cerita tadi. Oh iya. Dilakukan kan? Betul. Oh. Uh, pertama kita di ada di hotel Radisson. Hotel Roniso, nih. Tiga hari di sana. Terus kita belajar banyak di sana. Hmm. Sama Kak Alwen, Setelah selaku motivator kita. Hmm. Terus Itu banyak yang hadir ya dari. Banyak, dari, banyak. Dari... Termasuk termasuk anggota um, komik juga. Hmm. Jadi. Jadi selain mentor siapa aja yang hadir bang surya? Uh, uh,

Oke okay, Bang Surya, saya pikir uh, terima kasih banyak udah bersedia hadir sharing dengan kami Kami juga terima aman. kasih banyak juga nah, Mungkin uh, hikmah yang saya ambil ya dari Bang Surya uh, Saya bisa kasih simpel sedikit Setiap orang memiliki kelemahan, tapi setiap orang juga memiliki kelebihan Jadi tidak ada yang perbedaan ya Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Semua, Semua memiliki hak ya. yang sama Oke lagi terima kasih Bang Surya Saya tutup pertemuan uh, hmm. dengan Bang Surya uh, Selama Waspada TV mengucapkan uh, sampai jumpa